Teman-teman, selamat datang ke channel aku dan Little Cheerio. Di sini kita kembali lagi bermain The Sims 4 dan Famous Gameplay yang ke-15, teman-teman. Dan aku mau kasih lihat kalian sesuatu. Ini, tada. Jadi, kemarin itu kan ada orang yang tinggal di sini dan ada rumah juga di sini. Di sini aku buang rumahnya. Aku demolish rumahnya dan aku evict orangnya buat rumah Angelo sama Mimi in the future, dan belum ada furniturnya, belum selesai gitu ya. Ini masih kayak luarannya doang nih, teman-teman. Aku bikinnya kemarin itu udah harganya 184.000. Aku nggak tahu kalau udah ada furniture, udah ada lain-lainnya harganya berapa ya. Kita pokoknya sekarang fokus buat kumpulin uang dulu, terus nanti kita biar bisa beli rumah yang aku bikin. Moga-moga gak terlalu mahal ya nanti. Okay, let's go to the Winters family. Oh ya teman-teman, mumpung kita lagi nungguin ini, aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku bakalan nambahin gameplay Get Famous-nya. Aku gak bakalan ngurangin gameplay yang lain. Maksudnya kayak Vampire. Aku sekarang ini cuman bikin dua ya. Yang satu 100 Vampire Baby Challenge sama Get Famous Gameplay. Yang lainnya aku pause dulu, kayak A Tale About Vampire, you know, University Challenge, terus My Alien Child. Itu aku pause dulu karena aku pengen fokus ke Get Famous ini dulu sama 100 Vampire Baby. Oke, kita udah sampai di keluarganya Winter, keluarga Angelo dan Mimi. Aduh, aku tuh sebenarnya pengen banget mereka kayak cepet-cepet married, tapi aku pengen goalnya ini tuh kayak mereka udah belisir dulu baru mereka married. And si Mimi kayaknya kamu boleh fight lah sama si Angelo. Gimana ya? Oh ya, fight. Harusnya sih mereka gak marahan sih ya. Kan cuman main-main doang fightnya. Terus Mimi, abis itu kamu boleh tidur. Si Jelonya, ini apa sih maksudnya? Jelo, kamu besok ada something nggak? Starts at 12 PM Sunday. Berarti hari ini ya. Terus si Mimi? Oh, si Mimi Monday, yes. Oh, audition doang deh gitu. So, Jelo, kamu juga harus tidur sih, karena besok kamu harus pergi ke audition ke gig kamu. Okay, sudah pagi. Jelo, ini apaan sih Jelo? Aduh, error kan? Aku tuh takut error-error lagi deh di The Sims aku. Aku tuh pengen bersihin sisi yang bikin error game aku. Terus aku juga pengen bersihin komputer aku, karena komputer aku tuh kayak udah isinya video semua dan udah merah gitu space-nya. Sedih deh. Padahal aku udah delete-deletein, temen-temen. Jelo, kamu seneng banget sih dengerin lagu. Ternyata lagunya dia tuh kayak sering banget di radio gitu, temen-temen. Kamu boleh nggak, apa ya, isinya. Kita bikin flirty heart cookies lah buat si Dorami sekali-sekali. Kita kan jarang banget ya ngobrol sama Dorami sejak kita jadi artis, walaupun tinggal satu rumah. Ini sisa 3 days, ini sisa 1 day. Ini bolehlah dicuci abis itu. Ini masih 3 hari sih, jadi masih bisa disimpan. Kita kan harus menyimpan uang ya, demi beli rumah yang besar. Aduh, ini udah bisa di-sell. Si Mimi mungkin bisa bantuin aku buat sell ini, apa namanya, sell money fruit. Kita enaknya hire professional gardener gak ya? Enggak lah, kita bisa sendiri. Kita harus hemat nih demi apa? Demi membeli rumah. Can you help me clean this up, Jelo? Yay, flirty heart cookies sudah jadi. Tada. Lucu banget. Kita call to meal yuk abis itu, bareng si Mimi makannya.
Ah, tapi si Jalo kayaknya si Mimi masih lama deh spray boxnya. Ya udahlah, kita makan duluan aja karena kita hari ini ada gig jam 12. Kita disuruh record any video, so why don't we try to record pas kita lagi di set? Kayaknya it's a good apa kayak apa tuh namanya? Eh wait, kamu kemana? Ya ampun, kamu kiss dorami. Kok Mimi gak mau itu 40 hard cookies-nya? Oh, anyway, yang tadi aku bilang jadi kita kayak ceritain gitu, kita seharian on set tuh ngapain gitu. Kamu makan hard cookies-nya aja, Mimi. Terus si Jalo anaknya ngapain ya? Ah, kamu masih lapar, yaudah kamu makan lagi lah. Emang sih cuman cookies doang, gak bikin kenyang. Terus kita bisa put away kali ya, taruh di refrigerator. Terus Mimi, kamu mungkin bisa serve lunch sendiri. Aku tuh pengen sebenarnya si Mimi bisa ikut ke set, jadi dia bisa ngeliatin si Jalo lagi beracting atau terbalikannya, kayak si Jalo liat Mimi acting. Mana sih? Kamu dengerin lagu apa sih? Aku gak dengerin lagu apa-apa. Ada lagu ya? Oh, kayak klasik gitu. Sampai gak kedengeran aku. Akhirnya mereka ngobrol. Masih flirty si Mimi, si Jello. Kita tuh harus apa? Oh no, aku lupa sama ini. Tidak, develop friendshipnya udah ini, develop charisma skill. Kayaknya kamu habis habis ini kamu praktis romansin dulu deh. Aku benar-benar lupa dong. Go here. Mimi juga go here. Tolong ya bantuin aku bentar, Mi. Tinggal sejam lagi. Habis praktis romansin, kita bisa praktis karisma bentar kali ya. Ada Asep dateng. Kita praktis romansin for tips. Perform romansin, practice romansin, practice acting. Cobalah perform romansin. Terus kita bisa cobain, moga-moga keburu deh, karisma, practice speech gitu. Kayaknya gak keburu deh. Ah, sedih dong aku. Ashan, birthday. Wow. Mau, tapi nggak sekarang. Nanti ya kita kayak makan malam gitu sama si Ashon habis kerja. Ya baru 50%. No. Ya udahlah, nggak cukup waktunya, sedih. Moga-moga nggak kepengaruh sama actingnya Angelo hari ini. Kita sudah sampai dan banyak bunny di sini. Teletubbies. This is so cool. Setnya keren. Dan setnya ruang tamu, ruang baca, ruang tamu, ruang baca dan kamar tidur. Waduh. Kayaknya bakalan ada romance-romance lagi sih ini. Interesting. Okay, kita langsung aja get into hair and makeup seperti biasa bersama si bapak. Siapa ini namanya? Aku lupa mulu. Darsh Mahajan. Bukannya lupa sih, aku gak pernah tahu. Ini apaan? Kok aku baru lihat? Temen-temen. Kayaknya dulu gak ada ya? Kayak setnya itu kayak tambah bagus gitu. Atau ini salah satu set yang gak mungkin kan? I don't think so. Ini kayak ruangan buat aktornya gitu gak sih? Kita mungkin di set bisa ini kali ya, apa? Bisa coba komplitin ini dulu. Aku mau lihat si Jalo dulu deh. Kita didandanin, jangan kayak cewek ya, Pak. Pak Darsh. Namanya susah lagi, Pak Darsh.
Dars Mahajan. Aduh, dispray lagi. Ah. Ah, apa bedanya nih? I cannot see the difference. Aku gak bisa lihat bedanya apa. Terus rambutnya mau diapain nih? Jangan yang aneh-aneh ya, Pak. Widih. Kok lucu sih? Kok si Jello cocok ya sama itu apa? Rambut-rambut di The Sims yang asli. Terus kenapa kamu diem aja, Jello? Jello, jangan diem aja. Sering banget Sims aku seperti ini. Aku reset dulu lah. Udah ini. Aduh, belum. Belum lagi. Aduh, aku takut gak selesai lagi nih kayak kemarin. Wah, teman-teman, kayaknya aku harus ini deh, apa? Merepair game aku dulu, nanti aku bakalan balik lagi ke kalian, oke? Okay? Oke, teman-teman, terpaksa kita harus mengulangi lagi ya. Dari sini, dan mumpung kita ngulang, kita naikin skillnya si Jello dulu sebelum dia tidur. Moga-moga aja kita bisa memenuhi semua prep task-nya dia. Kita mendingan add to group dulu si Dorami, dan kita coba praktis romansinya di depan sini. Ah, sebel loh teman-teman. Aku harap sih besok pas kita balik lagi ke tempat actingnya nggak error lagi ya. Kalau error lagi aku nggak bisa ngapa-ngapain sih. Aku nggak tahu kenapa. Aku tadi soalnya udah repair game juga, nggak tahu kenapa dia bisa kayak error-error gitu, dan nggak biasanya kita dapat last exception di sini juga. Aku nggak tahu apa yang bikin dia error. Terus kemarin, tadi tuh yang kita sebelum dapat error itu kan ada kayak video agency ad gitu, yang nyuruh si Jello, nyuruh si Jello apa tuh namanya, bikin video. Ya aku harap besok si Jello bisa dapat lagi ya, maksudnya pagi harinya atau kapan gitu dapat video ad-nya lagi. Kita mana nih? Mana nih? Mana? Kok aduh salah aku, harusnya yang ini. Nah. Mimi, maaf ya. Bantu aku bentar. Terus kayaknya harus dua kali deh. Practice romancing-nya harus dua kali. Terus apa ya, habis practice romancing kamu naikin karisma dulu. Ini padahal kemarin aku udah rada lama loh develop friendship-nya. Ah, ya sudahlah. What to do? What happened? Gagal ya yang barusan. Si Mimi fitness-nya udah 5 belum sih? Kayak belum deh. Fitnessnya masih 4, oke. Okay. Mimi, mendingan kamu... mendingan kamu tidur deh, kasihan. Lagian besok, pas hari Minggu ini si Mimi belum kerja. So, belum audition. Jadi... Jello... Kamu habis ini practice... speech. Habis practice speech, kita nggak bisa sih ini lagi, soalnya udah pagi banget, subuh-subuh, masa kita harus invite orang subuh-subuh gini, kan nggak mungkin juga. Kayaknya udah harusnya oke. Kayaknya kamu tidur aja deh, Jello. Tidur terus agak siang gitu bangunnya. Wah, si Mimi kelaparan. Tidak. Kayaknya kamu bangun deh, Mi. Aduh, kamu kenapa, Jello? Oh, pengen pipis banget ya. You can go to pipi. Terus, Mimi, kamu... kita nggak bikin flirty hard cookies lagi. Kita bakalan serve breakfast aja buat mereka berdua.
si Jelonya habis ini mungkin kamu bisa bantu aku buat nggak bisa super sell, kita sell money fruit, terus spray for bugs, sell money fruit. Mungkin spraynya nanti deh ya, si Jalonya lagi lapar banget dan dia jam 12 harus pergi lagi. Ah, moga-moga nggak error lagi. Sedih, aku tuh pengen banget kayak di tempat actingnya dia nggak error-error, jadi aku bisa like completely see the scene gitu, apa, dan kita bisa memenuhi kriteria yang harus dilakukan pas jadi aktornya itu. Jadi dapat gold gitu loh on TV show atau sinetron atau iklan. Aduh, jalannya lapar. Master actor, advanced actor, advanced actress. Kita sama ya. Cuman ininya doang nih yang si Mimi agak ke bawah tuh. Bingung tapi kapan kita bisa? Kapan kita bisa jadi B-lister? Come on. Dikit lagi. Spray for bugs-nya nanti deh ya. Kamu makan makanan yang... Loh. Mimi, kamu tuh makan sendiri. Okay, sedih dong. Mimi makan apa? Oh, ini dapat nih. Hey Angelo, we need a celebrity partner to help promote TV dinner, a basic cable television channel as part of a targeted advertising campaign. Complete one of the following option in the next 24 hours. TV dinner, personally cooking if you use a drone to upload. Okay. Pas kita pulang nanti dari kerja kita bisa bikin video tentang cooking. Okay. Moga-moga sempet ya, dan moga-moga aku inget. Sebenarnya kita bisa sih kayak bikin video sekarang, tapi takutnya kayak kepotong gitu loh pas kita pergi kerja. Jadi ya udahlah, nanti aja lah ya. Ini kayaknya semuanya artis ya. Coworker, prime director, coworker. Ini bukannya dia director juga sih, Karim? Banyak juga ya coworkernya kita yang artis-artis. It's time for Angelo to head off to work. Moga-moga nggak error lagi, teman-teman. Oke, kita udah sampai lagi ke tempat yang tadi. Please, jangan error-error. Kita langsung get hair to hair and makeup. Jangan error lagi ya. Cepet. Kita cepetin aja. Oh, emang rambutnya jadi seperti itu. Oke, kita get into costume sekarang. Aku penasaran sih Jalo, jadi apa ini bajunya? Ini kayak sinetron gitu gak sih? Dignity and Decorum. Oh, nice Jalo. Kita rehearse with co-star. Ini co-starnya bukan? Iya. Rehearse scene. Terus kita harus tell story ke siapa ya enaknya? Wah, bajunya kayak vintage-vintage gitu, teman-teman, seru deh. Terus kita be funny on set, funny, tell funny story. Tell funny story itu termasuk be funny on set atau tell story ya? Okay, moga-moga dua-duanya ya. Jadi kita gak kayak kerja dua kali gitu. Ayo, okay, be funny on set. Oh, itu kan dua-duanya. Yay, kita eat food dulu yuk. Kita makan food. Kita hari ini makannya kayaknya mewah-mewah. Black and Bass. Cobalah sekali-sekali kita makan
ikan daripada stick terus. Eat food, terus mungkin kita bisa get notes from the director dulu. Kita bisa give repair tips. Get notes from director, terus tell the director you are ready to perform. Kayaknya seharusnya si Mimi suka deh. Aku cuma takut nih ya, si Jello quirks-nya jadi sama kayak si Mimi. Saya Yamaguchi. Kayaknya terkenal nih si saya ini. Saya Yamaguchi. Mereka dapat minuman ini dari mana ya? Okay, let's start. Kita scene yang mana dulu ya enaknya? Perform share a drink scene. Kayaknya di sini ya share a drink. Kita lihat moodnya Jello kayaknya masih bagus, so kita bikin Rizky have a drink scene. Udah cukup makannya atuh Jello, kita harus perform. Ayo Jello, you can do it. Oke, bakalan ada, oh ini di sini flirt scene-nya, terus ini apa ya? Ini tell a story. Ini kayaknya finishingnya di sini deh. Ah, moga-moga kita berjalan dengan lancar hari ini. Fleeb, Shemala, Fugrish, Yob, Sepola, Dushishubi, Yipsim. Ceritanya lagi hujan ya di luar. Okay, terus kita risky flirt. Go. Si cewek ini lumayan cantik, si Mizuki Maeda ini. Yang ini apa? Shout Forbidden Words. Ternyata banyak banget scene-nya. Ya ampun, ini apa? Okay. Kita mendingan yang risky hug dulu, terus perform Forbidden Words. Semoga-moga nggak jadi kuning dulu ya, Jello. Sabar ya. Ah, lucu banget bisa kira risky hugnya kok kayak gitu sih. So awkward. Okay. Now perform shouting scene. Risky forbidden words. Kayak kita bisa gold deh. Moga-moga bisa ya. Receive an award. Kita harus ke Star Accolades nih abis ini. Neeb. Dufka. Graga Farble. Nargi Nilsson. Suaranya ceweknya kayak cowok deh. Yay, gold! I'm so happy. Sekarang Rizky tell story. Mendingan save aja deh. Save aja deh Jello, kamu udah kuning-kuning nih. Moga-moga gak turun. Complete the performance. Himala Debo, Wifeloi Teru, Karu, Wifeloi Teru. Okay, udah gold, hooray. Kita ngobrol kali ya sama si directornya. PDKT gitu ceritanya. Habis itu kita ke Starlight Accolade sama si Mimi kayaknya. Wah, Mimi habis makan apa nih? Absolutely excellent meal. Yay, that's a wrap. Angelo has finished all his scene. Promoted to sitcom star. Kita stay di sini dulu. Kita belum naik ya ininya. Sitcom star itu apa ya? Belum loh, belum naik. Aduh, dikit lagi. Ya udah, kita travel mendingan. Atu Simsagam sorry dulu, terus kita travel.
bareng si Mimi ke Starlight Accolade. Aku lupa di mana sih itu. Ini ya kayaknya studio BBP. Aduh, bawa-bawa beginian sih bouncernya. What? Oke, kita mendingan nih kamu nih. Ini siapa? Dark Dreamer proper celebrity. Mendingan kamu ganti baju dulu. Mana outfit? Change outfit. Ganti yang lebih eksklusif gitu si Mimi juga. Ganti baju. Outfit, change outfit. Jadi yang ini deh hari ini. Terus ini aku mau ganti jadi fame requirement-nya to star. Ini siapa nih host ya? Hah, hostnya si Jay Huntington dong. Go here together yuk. Kita bisa practice singing biar nambah menambahin fame. Kita, waduh, belum ada apa-apa. Si Thorn Bailey itu dapat award dong. Yay, Angelo. Angelo dapat lagi dong. Ah, moga-moga si Mimi juga dapat. Ah, buset, susah banget ya naikin ke itu Pilister. Ini fan kan ya? Ayo dong, Mimi dapat juga dong Mimi. Kita apa ya, attempt introduction deh. Si J-nya kelamaan nih, buset dah. Ya, bentar lagi selesai dong ini. Ini si Jelo mana sih? Pipis. Aku cepetin dulu deh. Aduh, bentar lagi udah selesai dong. Abis. Emang udah abis. Kok cepet banget udah selesai. Kita perform ini yuk. Mumpung masih ada orang. Oh, pada ngeliat tuh. Oke, Dan, kita pulang lah. Terus si Jelo, aduh Jelo, kamu harus ini. Udah 24 jam belum kayaknya, belum sih. Oke, si Jelo karena sudah sangat ngantuk, kamu tidur dulu. Terus kalau udah energinya udah agak keisi, kamu ngelakuin video yang disuruh sama si TV commercial, TV ad tersebut. Si Mimi, kamu udah ngantuk masih main komputer. Tidur juga ya, Mimi. Sorry. Kamu tidur, pipis dulu, terus kamu baru tidur. Si Jelonya mana ini? Jelo, oh dia udah. Ini lagi dia juga hajinya low lagi. Ah! Gak apalah, kita tungguin aja. Kayak jam 4 gitu si Jelo, biar bangun. Oke. Okay. Kenapa dia bangun ya, tapi? Kamu mungkin take shower bentar, take brief shower. Terus mumpung kamu lumayan hungry, kamu go bentar, mana nih? Mana drone-nya dia? Oke. Okay. Drone, kamu begin recording. Terus kamu bisa surf. Kok gak bisa surf sih? Kita cuma bisa cook a grand meal sama cook a gourmet meal. Atau cook biasa aja kali ya. Cook pandemware tuh. Apa ya enaknya? Chips and salt. Wih, ada winter cake, aku baru tahu. Apa ya enaknya? Yang kelihatannya enak, Italian meatballs. Ada strawberry cake. Ada zombie cake. Wow.
Fish and chip kali ya. Atau French toast, French toast aja lah. French toast kita bikin yang family size aja. Moga-moga masih bisa di-upload, masih keburu di-upload. Ayo Celo. Aku lupa dia tuh disuruh bikin TV ad-nya kapan. Moga-moga masih keburu di-edit dan lain-lain ya. Celo, jangan error please. Jangan error. Yang error drone-nya ternyata dia teleport teleport. Dia masak apa nih si Jelo? Tadi aku suruh dia masak apa sih? Oh, aku nggak ingat. Loh, fish and chip. Kayak tadi aku nggak suruh dia bikin fish and chip deh. Ah, ngaco. Fish and chip kok taruh di panci? Okay. Si Mimi kelihatannya lapar juga. Kalau gitu kamu ikutan makan deh, Mi. Grab surfing. Kita kayaknya udah bisa end recording sih. Si Jelo biarin makan dulu bentar. Terus recording. Kamu bisa end recording deh. Aduh, takut gak keburu cuy. Okay, stop, stop eating. Aduh. End recording. Apa ya? Angelo's fish and chips. With French fries. And veggies. Okay. Kita bisa transfer videos. Jelok, please deh. Ah. Aduh, drone-nya. Kita harus transfer the video. Ini taruh dulu di sini. Aduh, please dong, Jelo, kamu jangan bikin aku susah. Kamu go here cepetan. Terus transfer. Now. Please, thank you. Terus taruh dulu ini di sini, si Mimi biarkan dia makan. Kita udah bisa sell money fruit lagi, cepet banget. Transfer video, terus kita bisa add effect, terus add transition. Oh no, salah, harusnya kamu edit dulu. Aku lupa edit video. Terus kamu bisa add effect. Jelo, please jangan ngantuk dulu ya. Terus Mimi, kamu bisa bantu aku buat sell money fruit lagi. Hooray, kita cepet banget kaya. Kita bisa cepet beli rumah juga. Okay, udah add effect. Moga-moga keburu, please. Add effect, habis itu tuh kamu bisa add transition and then you can upload it. Okay. Video inventory, upload video. And then kamu bisa post update, reply to comment, terus terus apa ya? Study trend lagi kali ya. Angelo, that footage is ace. Our editors are already recutting it to meet the needs of the client. Keep your phone handy, we'll bring you another opportunity soon. Okay. Ya ampun. Auditionnya Dorami, bentar lagi kamu Mimi, aduh gawat nih, aku lupa fitness levelnya. Ah, ya udahlah. Kita nap dulu bentar deh. G
gitar travel inspired vlog acting. Gitar, gitarnya di mana? Kita bisa. Ah, si Jelonya udah ngantuk banget ya, udahlah, never mind. Ah, kita nggak bisa memaksakan buat dia naik langsung, lama banget asli. Anyway, teman-teman, segitu dulu Get Famous gameplay kita buat hari ini. Moga-moga next episode-nya kita bisa naik ke Belisser dan kita tambah uangnya biar kita bisa beli rumah yang besar ya, teman-teman. And jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe ke channel aku. Thank you guys for watching. See you on the next episode. Bye-bye.